Peranan radio di negara ini masih relevan dengan perkembangan teknologi selaras matlamatnya, bukan sekadar memberikan hiburan tetapi juga sebagai sumber penyampaian maklumat yang sahih dan juga berkesan. Esko Penerangan Komunikasi dan Multimedia dan Badan-Badan Bukan Kerajaan NGO Kedah, Muhammad Firdaus Ahmad berkata, penyampaian maklumat yang sahih penting terutama membantu kerajaan dalam menangani pelbagai isu seperti wabak COVID-19 yang melanda. Jelas beliau, hebahan semasa dengan maklumat yang sahih daripada radio seperti RTM mengenai wabak COVID-19 dapat membantu meningkatkan kesedaran rakyat. Dari kemajuan teknologi itulah kita dapat tengok sama ada fakta yang kita dapat dalam media sosial sahih, tepat ataupun sebaliknya. Dan mana-mana yang gigih kita sampaikan itu adalah salah satu fakta ataupun berita yang tepat dan juga telah pun disahihkan keaslian berita tersebut. Beliau berkata demikian selepas program sambutan Hari Radio Sedunia di Sekolah Kebangsaan Taman Ria Sungai Petani, anjuran Warga Kerja Radio Malaysia Kedah FM. Dalam pada itu menyentuh berkenaan program sambutan Hari Radio Sedunia di SK Taman Ria, Pengarah Jabatan Penyiaran Kedah Rafini Othman mengakui program dapat memupuk minat pelajar sekolah untuk mencuburi bidang penyiaran. Ini akan dapat menyemai minat para pelajar untuk apa bidang-bidang kewartawanan, penyiaran, bagaimana cara kita bekerja itu, pendedahan kepada mereka untuk apa menanam cita-cita untuk menjadi seorang penyiar di masa hadapan. Dan kita juga sebagai warga kerja Kedah FM, marilah sama-sama kita tingkatkan azam dan tekad kita untuk memajukan lagi bidang penyiaran khususnya RTM Kedah sendiri. Sambutan turut dimeriahkan dengan pelbagai persembahan menarik pelajar SK Taman Ria serta pameran peralatan yang digunakan dahulu untuk siaran radio.